Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Hujan deras yang terus mengguyur di Kabupaten Garut, Jawa Barat menyebabkan akses jalan wisata di kawasan Kecamatan Pasirwangi longsor dan terputus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun akses jalan menyebabkan putus total. Pak Camat dan Pak Kapolseknya untuk kegiatan selanjutnya. Seperti inilah pemirsa kondisi jalan sepanjang lebih dari 70 meter dan lebar 100 meter yang terputus di kawasan Blok Cikurapan, maksud kami Cikupakan, Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jalan ini merupakan salah satu akses jalan wisata penghubung antar puncak Darajat dengan kawah Darajat. Tidak hanya itu, jalan ini pun sering dilalui para petani dan sejumlah pegawai. Selain menyebabkan putusnya jalan tersebut, puluhan hektar lahan area pertanian mengalami kerusakan akibat longsor. Camat Pasirwangi Saiful Hidayat mengatakan peristiwa tersebut terjadi akibat hujan deras yang terus mengguyur kawasan daerah Garut sejak Jumat siang. Pihaknya pun terus melakukan berbagai langkah untuk menangani jalan putus tersebut. Selamat sore.